Polisi bongkar sindikat peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan pil koplo. Polisi tangkap belasan tersangka dan menyita sabu-sabu senilai 4 miliar serta ribuan pil koplo siap edar. Tim Reskoba Polres Sidoarjo menangkap belasan tersangka kasus peredaran narkoba. Dari tangan tersangka, polisi sita sabu-sabu seberat 2,9 kg dengan ribuan butir pil koplo siap edar. Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengedarkan narkoba melalui jasa pengiriman paket. Diduga peredarannya dikendalikan dari lembaga permasyarakatan. Ada kemungkinan bahwa mereka digerakkan, ini sedang pendalaman kami, ada dua penghuni lapas yang saat ini masih dalam pendalaman untuk status mereka, apakah bisa kita tingkatkan untuk sebagai tersangka. Lapas Salemba dengan Lapas Cirebon. Belasan tersangka dijerat UU tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.